قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. إخواني أعزكم الله, pada kesempatan ini saya akan mengkaji satu ayat di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nahl ayat ke-97. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan, siapa yang beramal dengan amal saleh, min dhakarin aw unsa, baik dia itu laki-laki ataupun wanita, wa huwa mu'minun, dan dia beriman, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dia beriman seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di dalam Al-Quran, di dalam sunnahnya. Fala nuhyiyannahu hayatan tayyibah, maka kami akan berikan, maka kami akan jadikan dia kehidupan, memberikan dia kehidupan yang baik. Para ulama tafsir mengatakan kehidupan yang baik di sini, sebagian mereka mengatakan mereka akan diberikan rezeki yang halal. Sebagian mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan mereka kehidupan yang baik dengan diberikan, yaitu sifat ridha, qanaah dengan apa yang Allah berikan dari harta, dari rezeki dan yang lainnya dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi balasan yang pertama bagi orang yang beramal saleh dan dia melandaskan amal saleh tersebut dengan iman, dan iman di sini adalah ikhlas, maka mereka akan pasti diberikan kehidupan yang baik. Dan ayat ini wajib para penuntut ilmu merenunginya, mentadabburinya, supaya mereka tidak mudah digoda oleh syaitan ketika perjalanan mereka menuntut ilmu, baik itu syaitan dari jin ataupun dari syaitan manusia. Ya, karena banyak orang-orang yang menggoda para penuntut ilmu yang tadinya istiqamah di atas ilmu, lalu kemudian dia jauh dari ilmu karena sebab syaitan yang selalu menakut-nakuti mereka dengan masa depan, ya, dengan rezeki yang jauh dari mereka, dengan kefakiran dan sebagainya, atau syaitan dari bangsa manusia, ya, yang hanya melihat segala sesuatu itu dengan pandangan-pandangan dunia saja. Ya, kita para penuntut ilmu harus berusaha terus mentadabburi ayat ini, bahwa kalau kita tegakkan amal saleh dan itu adalah dengan dasar sunnah Rasulullah SAW, dengan dasar iman dan ikhlas, pasti kita akan diberikan pertama di dunia ini adalah kehidupan yang baik. Ya, dan itu wajib kita imani. Wajib kita imani, jangan pernah percaya kepada manusia. Kita wajib percaya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terlalu banyak sekarang orang yang menyesatkan, yang membingungkan, yang menjauhkan para penuntut dari ilmu mereka, dari majelis ilmu mereka hanya karena masalah dunia. Padahal dunia itu adalah masalah yang kecil, sangat kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau orang itu menuntut ilmu, dia maksudkan karena Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan mudahkan manakala dia butuhkan. Karena boleh jadi sebagian penuntut ilmu atau orang-orang yang berdakwah di jalan Allah tidak diberikan harta benda karena Allah Maha tahu dia akan istiqamah, boleh jadi dengan sebab tidak memiliki harta. Ya. Jangan kita balik dalam menuntut ilmu kemudian kita disibukkan dengan pikiran-pikiran yang menjadikan kita itu jauh dari ilmu, dari masalah-masalah dunia. Para salaf dahulu di dalam menuntut ilmu, mereka mengorbankan harta mereka. Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah,
beliau itu sampai menjual ya atap rumahnya itu untuk menuntut ilmu. Ya, Imam Ali bin Al-Madini, sahabatnya Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah di zamannya, beliau Imam Ali bin Al-Madini ini, orang tuanya dulu adalah orang kaya, lalu beliau mendapatkan warisan yang sangat banyak. Beliau habiskan semua hartanya itu untuk apa? Untuk ilmu. Ya. Jadi jangan dibalik, justru orang menuntut ilmu untuk cari harta, pikiran harta dan sebagainya. Kalau kita sungguh-sungguh menuntut ilmu ini, harta itu kalau kita butuhkan pasti Allah mudahkan. Sebanyak apapun orang memandang harta itu, kalau kita butuhkan pasti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang perlu adalah kita berusaha dengan harta yang kita miliki, waktu yang kita miliki adalah untuk menuntut ilmu seperti yang dilakukan para salaf dahulu. Imam Ali bin Al-Madini begitu diwariskan kepada beliau oleh orang tuanya harta yang banyak, beliau habiskan untuk menuntut ilmu sampai beliau tidak bisa membeli hanya untuk sendalnya. Ya. Kemudian juga ulama-ulama yang lain, ya, kesungguhan mereka di dalam menuntut ilmu. Ikhwani azzakumullah. Kemudian Allah katakan, "Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Balasan yang kedua setelah kehidupan yang baik di dunia ini, di akhirat kelak Allah katakan, "Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Kami pasti akan membalas bagi mereka dengan ganjaran, dengan pahala yang jauh lebih baik dibandingkan dengan apa yang mereka perbuat. Jauh lebih baik. Ya, orang-orang beriman ketika dimasukkan ke dalam surga, mereka masuk surga bukan karena amal mereka semata, tapi semua karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita bandingkan amalan kita, amalan hamba Allah dengan balasan surga Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak akan bisa dibandingkan sama sekali. Sangat jauh. Ya, sangat jauh. Jadi dua hal ini, janji Allah Subhanahu wa taala ini wajib kita imani, terutama para penuntut ilmu, agar kita tidak mudah goyah dan digoda sehingga kita jauh dari ilmu. Ya, menuntut ilmu, orang berdakwah di jalan Allah itu ujiannya besar. Ujian besarnya itu diantaranya adalah harta benda. Sebagaimana Rasulullah SAW katakan dalam hadis, "Inna li kulli ummatin fitnah, wa inna fitnata ummati al-mal." Sungguhnya setiap umat itu ada ujiannya, ada fitnahnya, dan fitnah umatku adalah harta benda. Oleh karena itu kita wajib meluruskan niat di dalam menuntut ilmu seperti kita sebutkan, kemudian berusaha istiqamah dan tidak putus dari ilmu. Karena ilmu itu sendiri adalah di antara sebab, walaupun kita tidak boleh niatkan karena dunia, tapi ilmu itu adalah di antara sebab orang itu dimudahkan rezeki dan harta benda oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat Nabi, ya, satu sahabat ini memiliki seorang saudara. Saudaranya ini menuntut ilmu, ya, kepada Rasulullah SAW yang dia dibiayai oleh saudaranya sendiri. Kemudian saudaranya datang kepada Rasulullah SAW melihat saudaranya sibuk menuntut ilmu kepada Rasulullah SAW dan dia yang biayainya. Lalu saudara ini berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saudaraku ini aku yang membiayai dia, ya, sehingga dia bisa menyibukkan diri dengan ilmu." Rasulullah SAW katakan apa kepada sahabat ini? Beliau katakan, "La'allaka turzaqu bihi." Boleh jadi kamu diberikan rizki oleh Allah karena sebab saudaramu ini, ya. Dan ini menunjukkan dua hal. Pertama, zahir hadis itu menunjukkan bahwasanya orang kalau membantu orang yang menuntut ilmu, dia akan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tersirat dari zahir hadis ini bahwasanya kalau orang yang membantu orang yang menuntut ilmu dengan harta, dengan makanan, dengan tempat dan sebagainya, mereka akan dimudahkan rezekinya oleh Allah padahal mereka tidak menuntut ilmu secara langsung, maka tentu lebih utama lagi orang yang menuntut ilmu akan dimudahkan rezekinya oleh
Allah Subhanahu wa taala. Dan ini wajib kita tanamkan dalam hati kita, sehingga para penuntut ilmu jangan mereka dijadikan hatinya gelisah dengan masa depan, dengan rezeki dan sebagainya. Kalau kita butuh rezeki, butuh harta, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Para salaf dahulu, ya, sebagian bahkan kalau mereka butuh garam, mereka berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan pertama begitu kita butuh harta yang kita pikirkan manusia, makhluk ini kemana-kemana. Minta dulu kepada Allah, berdoa, ya, Allah sampai ajarkan dari semenjak kecil para sahabat. Ibnu Abbas terus diajarkan, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Jikalau kamu minta, minta kepada Allah. Dan jikalau kamu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani azzakumullah, ayat tersebut, man amila salihan, barang siapa yang beramal dengan amal saleh, ini menunjukkan bahwasanya amal itu yang kita beribadah dengannya, melakukan ketaatan kepada Allah, maka syarat yang utama ketika amal itu dikatakan amal atau ibadah, dia harus amal saleh, amal yang benar, amal yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang beribadah kepada Allah, dia harus beribadah dengan tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia melakukan sesuatu ketaatan, maka dia harus tahu bahwa apa yang dia lakukan itu betul-betul ketaatan yang mendekatkan diri kepada Allah, ketaatan yang dia mendekatkan diri kepada Allah dengannya. Supaya jangan terbalik, yang taat dikatakan maksiat, yang maksiat dikatakan apa? Ketaatan. Dan itu tidak akan bisa kita tahu mana ketaatan dan mana maksiat, dan kita akan jauh dari kekaburan dalam masalah ini kecuali kalau kita menuntut ilmu. Jadi kalau kita menuntut ilmu, baru kita akan tahu ini ketaatan dan kemudian ini maksiat. Kalau sekarang banyak orang menganggap bahwa ini ketaatan, misalnya amalan tertentu ini ketaatan, padahal dia adalah amalan-amalan bid'ah, ya, atau sesuatu dianggap amal saleh, meningkatkan iman dan takwa dan sebagainya, padahal itu adalah maksiat waliyadzubillah. Oleh karena itu, pertama kita tanya amalan yang kita lakukan, apakah itu ketaatan, apakah dia amal saleh. Kalau dia ibadah, maka ibadah itu tidak boleh kita tegakkan kecuali dengan dasar sunnah Rasulullah SAW. Jadi asal ibadah itu adalah tauqifi, ya, harus ada dasarnya dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW bersabda, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada perintah kami padanya, maka dia amalan yang tertolak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan, min dzakarin aw unsa, baik dia itu laki-laki ataupun wanita. Ini menunjukkan bahwasanya amal saleh itu dan keutamaan yang diraih karena amal soleh tersebut, dia berlaku bagi laki-laki dan wanita, tidak ada perbedaan. Sekarang banyak orang yang mau membalik kenyataan atau hakikat dalam masalah ini. Banyak orang yang ingin menyamakan antara laki-laki dan wanita pada sesuatu yang Allah sudah fitrahkan berbeda. Ya, banyak wanita ingin menguasai laki-laki, dia ingin jadi suami, suaminya mau dijadikan sebagai apa? Istri. Ingin menguasai laki-laki dan sebagainya, ingin menjadi pemimpin bagi laki-laki. Padahal Rasulullah SAW katakan di dalam riwayat Bukhari, lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan, tidak akan pernah berbahagia, tidak akan pernah menang, tidak akan pernah sukses suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada seorang wanita. Ya, oleh karena itu jangan dibalik. Nah, justru kadang-kadang di dalam amal soleh lalu kemudian mau dibedakan antara laki-laki dan wanita. Di dalam amal soleh
di dalam ketaatan, mencari kemuliaan, keutamaan, mencari surga, maka laki-laki dan wanita itu sederajat, punya hak untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nisa'u syaqa'iqur rijal." Para wanita itu adalah saudari kandung laki-laki. Artinya mereka punya hak untuk sederajat mencari kemuliaan. Apalagi dalam masalah ilmu. Dulu para wanita salaf banyak yang menjadi syaikhah, masyikhat, ya, alimat, para ulama wanita yang mereka disebut nama mereka di dalam sejarah kita kaum muslimin. Bahkan Syekh Masyhur Hasan Salman, murid Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau sampai menyusun satu kitab khusus tentang wanita-wanita yang mereka adalah bukan hanya penuntut ilmu, mereka adalah para ulama, ya, para masyikhat, ya, syekhat, yang mereka memiliki ilmu. Dan dalil yang terbesar, dalil yang besar tentang masalah ini, apa yang dilakukan oleh para tabi'in kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, Ummul Mukminin Aisyah, beliau meriwayatkan ribuan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para tabi'in, kibar tabi'in, menimba ilmu dan mengambil hadis dari Ummul Mukminin, ya, para tabi'in, di antara sebagian kibar tabi'in, Muhammad bin Sirin dan yang lainnya, mereka mengambil ilmu dan hadis dari Ummul Mukminin, ya. Oleh karena itu para santriwati mereka harus berusaha menyibukkan diri dengan ilmu, karena di zaman ini banyak para dai, banyak orang-orang yang berilmu di kalangan laki-laki, tapi sedikit yang berilmu di kalangan para wanita, yang para wanita ini sangat-sangat dibutuhkan untuk menjelaskan kepada wanita-wanita muslimah tentang agama mereka. Karena ada hal-hal yang pribadi, hal-hal yang sensitif, yang itu tidak bisa dibicarakan dengan mudah kecuali oleh para wanita di antara mereka. Oleh karena itu, adanya para santriwati, talibatu ilm, yang menyibukkan diri dengan ilmu, itu memiliki manfaat yang besar, yang bisa menyampaikan ilmu kepada kaum mereka. Dan ini harus kita perhatikan. Jadi wanita dan laki-laki sederajat di dalam masalah amal, di dalam masalah apa mereka musabaqah fil khairat, kemudian di dalam mencari karunia dari Allah Subhanahu wa taala, mereka berlomba-lomba untuk mencari surga Allah Subhanahu wa taala, mereka setara dalam hal tersebut. Dan mereka berbeda pada apa yang difitrahkan dan ditentukan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan hak dan kewajiban, dengan sebagian dari apa namanya syariat yang Allah syariatkan. Sebagian para wanita seperti disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, mereka dulu semangat di dalam amal soleh, bahkan di dalam masalah jihad. Ketika ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah wanita itu, seperti dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, wanita itu ada kewajiban jihad? Rasulullah SAW mengatakan, lakunna aw lahunna jihadun la qitala fi al-hajj wal umrah. Para wanita itu memiliki jihad yang tidak ada peperangan padanya, yaitu haji dan umrah. Artinya hadis ini bisa kita ambil bagi hikmah atau faedah bagaimana semangatnya para wanita muslimah untuk beramal soleh, bahkan untuk berjihad, yang itu secara fitrah tabiat manusia akan memandang bukan sesuatu yang mudah, ya. Wanita dia akan berhadapan dengan laki-laki di dalam medan peperangan, bukan sesuatu yang mudah. Tapi lihat para wanita sahabat ini, mereka semangat bahkan bertanya kepada Rasulullah, apakah wanita memiliki kewajiban di dalam berjihad? Rasulullah katakan, lahunna jihadun la qitala fi al-hajj wal umrah. Para wanita memiliki jihad, kewajiban jihad yang tidak ada padanya peperangan, yaitu haji dan umrah. Ya, ini semangat para wanita di zaman dahulu di dalam amal saleh.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan wa huwa mu'minun, dan dia beriman, dia beramal dengan amal soleh sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, dan amal soleh itu amalan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan dia mukmin, dia beriman, dia ikhlas di dalam amalan tersebut. Dan ini memiliki faedah bahwasanya semua kebaikan di dunia ini yang dianggap kebaikan oleh manusia atau bahkan yang ditunjukkan oleh syariat sebelumnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan landasan iman. Oleh karena itu kita orang-orang beriman tidak boleh tertipu dengan kebaikan-kebaikan orang-orang kafir. Tidak boleh tertipu dengan misalnya akhlak mereka, dengan harta mereka yang dibukakan atau kebaikan mereka di dalam membantu orang lain. Semua itu tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan justru kita orang-orang beriman berusaha menjadi orang yang jauh lebih baik secara zahir bahkan di dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka orang-orang kafir itu mengetahui kemuliaan Islam, mengetahui kebaikan Islam, mengetahui indahnya Islam. Ya, jangan sampai orang-orang Islam kemudian yang dipandang oleh orang-orang kafir atau orang-orang non-muslim bahwa mereka itu teroris, bahwa mereka itu jahat, bahwa mereka itu menzalimi orang, bahwa mereka dan seterusnya. Ya, walaupun itu sebagian besar adalah propaganda buruk terhadap orang-orang Islam, maka agama kita ini mengajarkan adil, mengajarkan kelembutan, mengajarkan kebaikan, ihsan kepada semua orang, bukan hanya kepada kaum muslimin tapi juga bahkan kepada non muslim, orang-orang kafir kalau mereka tidak berbuat kezaliman kepada kita. Jadi orang-orang yang beramal saleh baik laki-laki ataupun wanita dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bertauhid, tidak melakukan kesyirikan. Ya, karena kesyirikan kalau ada pada diri seseorang dia akan menghancurkan semua amalan tersebut dan dia tidak akan mendapatkan balasan yang dijanjikan oleh Allah dalam ayat ini, baik kebaikan di dunia apalagi kebaikan di akhirat kelak. Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, orang yang beramal saleh baik laki-laki ataupun wanita dan dia beriman kepada Allah, maka kami pasti akan memberikan dia kehidupan yang baik. Ya, seperti tadi kita sebutkan, para ulama tafsir sebagaimana mengatakan Allah akan berikan dia rezeki yang halal, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus melekat dan masuk ke dalam hati kita, terutama para penuntut ilmu. Seperti kita ingatkan, banyak orang kadang-kadang digoda oleh syaitan, baik itu syaitan jin atau manusia, seakan-akan kalau orang menuntut ilmu itu susah mencari yang halal dari harta. Pasti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita itu jangan terlalu menjadi beban pikiran. Kita harus tawakal kepada Allah dan berikhtiar mencari sebab. Ya. Dan di antara yang membahagiakan saya tentang di ma'at sini, ya, bahwa para santri juga dididik mandiri mereka supaya bisa berhadapan dengan kehidupan mereka dengan tetap menyibukkan diri dengan ilmu. Dan itulah seharusnya. Ya, Rasulullah SAW dan para sahabat, mereka hidup dengan keseharian mereka tanpa lepas dari ilmu. Ya, jadi ilmu itu betul-betul hidup di tengah-tengah mereka. Ditegakkan Al-Quran, ditegakkan sunnah Rasulullah SAW, ihsan kepada orang lain, muamalah yang baik, akhlak yang mulia, dan seterusnya. Ya, dan yang utama adalah tegakkan tauhid Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan diri dari segala bentuk kesyirikan, menyibukkan diri dengan ilmu, dan semua itu tidak bertentangan. Jadi Rasulullah SAW kehidupan beliau itu tidak mempertentangkan antara dakwah dengan keluarga beliau. Orang ketika sibuk dengan dakwah tidak mengabaikan keluarga. Orang ketika sibuk dengan keluarga tidak mengabaikan dakwah dan menuntut ilmu. Karena di antara musibah kita kaum muslimin sekarang, orang kalau sudah sibuk dengan keluarga, ya, urusan keluarga, urusannya hanya urusan rizki, urusan harta, apa yang akan mereka dapatkan dan sebagainya, sehingga mereka jauh dari ilmu, jauh bahkan dari dakwah, yang padahal dia memiliki ilmu untuk dia berdakwah.
Sebagian orang juga sebaliknya, sibuk dengan dakwah dan sebagainya, kemudian mengabaikan keluarga. Jadi justru Rasulullah SAW kehidupannya seperti yang dikatakan oleh Ummul Mukminin, kana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an. Nah, pertama janji Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi, ya seperti kita sebutkan, yaitu Allah akan janjikan mereka kehidupan yang baik. Nah, wajib kita imani, ya, wajib kita imani apa yang kita dapatkan dari ilmu Al-Qur'an dan Sunnah, wajib kita imani. Karena Al-Qur'an dan Sunnah bukan hanya untuk kita paham saja, bukan hanya untuk kita pelajari lalu kita pahami, walaupun pemahaman kita benar lalu kita tidak masukkan dalam hati, enggak ada manfaatnya. Begitu kita masukkan ke dalam hati sebagai i'tiqad, sebagai keyakinan, apalagi itu akidah ya, dan juga syariat secara umum ya, lalu kita berusaha amalkan dalam kehidupan kita, itulah yang kita wajib usahakan sehingga dia baru bermanfaat. Tapi kalau hanya sekedar kita mengisi pemahaman kita saja, akal kita saja, tetapi tidak kita isi jiwa kita ini dengan keyakinan yang benar, keyakinan tentang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka itu tidak akan banyak bermanfaat bagi kita. Bahkan boleh jadi ilmu yang kita hafal, ilmu yang kita pahami hanya akan jadi beban. Banyak orang yang menghafal Al-Quran kemudian dia menjadi beban menghafal Al-Quran itu, ya, karena banyak perilaku dan amalnya tidak sesuai dengan apa yang ditunjukkan Al-Quran, tidak mempelajari Al-Quran. Ya, lihat orang-orang Khawarij, mereka disifatkan oleh Rasulullah SAW selalu membaca Al-Quran, kebanyakan mereka penghafal Al-Quran, tetapi Al-Quran yang mereka baca itu tidak sampai ke dalam hati mereka. Yaqra'una Al-Quran la yujawizu hanajirahum yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah. Rasulullah SAW sifatkan mereka yaqra'una Al-Quran, dan itu dengan sayghah mudhari', menunjukkan mereka mustamir, terus baca Al-Quran, disibukkan ini dengan Al-Quran. Dan itulah kenyataan sejarah yang Allah perlihatkan tentang mereka, sampai Rasulullah katakan tu'jibukum salatukum salatuhum min salatikum, kalian akan heran dengan solat mereka, dengan ibadah mereka, dengan bacaan Quran mereka. Rasulullah katakan tadi yaqra'una al-Quran, mereka membaca Al-Quran, terus membaca Al-Quran, disibukkan diri dengan Al-Quran. La yujawizu hanajirahum, tapi Al-Quran itu tidak melewati kerongkongan mereka, tidak masuk ke dalam hati mereka. Mereka tidak paham Quran dengan pemahaman salaf, dengan pemahaman sahabat, tidak masuk dalam hati mereka. Itulah yang menjadikan mereka keras. Yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah. Mereka keluar dari agama ini, melesat keluar dari agama ini seperti keluarnya anak panah itu dari sasarannya. Ya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, ini harus kita menjadi perenungan kita pada penuntut ilmu. Rasulullah SAW mengatakan, aktsaru munafiqi hadhihi al-ummah qurra'uha. Kebanyakan orang-orang munafik dari umat ini adalah qurra'uha, para qurra Al-Qur'an. Orang-orang yang membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, tapi Al-Qur'an itu tidak mereka amalkan dalam kehidupan mereka, tidak masuk ke dalam hati mereka, wal iyadzu billah. Oleh karena itu banyak orang-orang yang menghafal Al-Qur'an tetapi Al-Qur'an itu tidak diamalkan, tidak masuk ke dalam hatinya. Itulah sifat orang-orang Khawarij, wal iyadzu billah. Ya, oleh karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan kita semua sebagai orang-orang yang menghidupkan dalam kehidupan kita ta'limatul Quran, apa yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan balas mereka dengan pahala, dengan ganjaran, dengan balasan yang jauh lebih baik daripada apa yang mereka amalkan, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan kepada surga yang dia lebarnya seperti langit dan bumi, yang dijanjikan bagi orang-orang yang
bertakwa. Dan Rasulullah SAW bersabda, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Sesungguhnya, ketahuilah sesungguhnya, perniagaan Allah, barang perniagaan Allah itu sangat mahal. Dan barang perniagaan Allah Subhanahu wa taala adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam hadis qudsi, a'adattu li ibadiyas salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh surga yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di dalam benak pikiran manusia. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqamah selalu di atas jalan ilmu dan menjadikan kita selalu sabat, ya, tidak tergoyahkan dari menuntut ilmu, dan diberikan hidayah dan taufik untuk selalu di atas ilmu sampai kita dijemput ajal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan bagi kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh.